Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa hari ini banyak yang nanya, Pak Pet gimana kabarnya JJ si Musang Rase? Dan kebetulan kali ini konten kita tentang Musang Rase ya, karena hari ini Pak Pet mau bocorin ke kalian ya, cat food yang disukai oleh Musang Rase guys. Jadi buat teman-teman yang lagi pelihara Musang Rase dan pengen Musang Rasenya mau makan cat food, kalian wajib simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sekarang kita langsung panggil aja si JJ. Nah, ini dia si JJ guys. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya ya, Pak Pet kabarnya JJ gimana ya? Nah, itu dia. Dia lagi nandain daerah kekuasaannya di sana. Jadi kabar si JJ tuh baik-baik aja guys. Tuh, semenjak JJ yang satunya, yang jantannya itu mati ya, si Jacob. Nah, JJ, si Jessica ini, aduh jadi bingung guys ya. Jadi JJ... JJ-nya kemarin ada dua ya, ada Jacob dan Jessica guys. Nah, Jacob-nya mati, tinggal Jessica-nya. Nah, karena si Jacob itu mati waktu Pak Pet taruh di luar ya, di luar rumah. Makanya sementara si Jessica-nya ini, kita peliharanya di dalam rumah dulu guys. Kita lepasin di dalam rumah ya, kayak begini nih kerjaannya. Masuk itu lagi. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, Pak Pet kan naruh cat food itu kayak begini tuh di luar guys ya. Jadi ditaruh aja gitu ya. Sama barengan dengan stok-stok yang lain, misalnya sama stok susu. Nah, itu barengan kayak begini guys. Dan JJ ini kan Pak Pet lepasin ya di rumah. Nah, ternyata pagi-pagi tuh Pak Pet tiba-tiba nemuin cat food itu udah berhamburan guys. Dan kalian tahu ternyata, nah ini dia, disobek sama si JJ guys. Tuh sampai sobek kayak begini nih. Tuh sampai kayak begini nih, disobek nih. Tuh sampai gak karu-karuan kayak begini nih. Wah, nggak rapi lagi nyobeknya guys ya. Padahal Pak Pet kira ya, JJ ini masih belum waktunya makan cat food guys gitu. Nah, rencananya nanti kalau udah agak gedean lagi baru Pak Pet kasih nih cat foodnya. Tapi ternyata udah dibolongin guys. Nah, habis itu Pak Pet penasaran ya, kira-kira kenapa sampai dibolongin kayak begitu. Akhirnya Pak Pet tuang deh cat foodnya ke mangkok ya. Ini mangkok minumnya si JJ guys. Jadi kalau Pak Pet lepasin di JJ gini di rumah, ini kan pasti makanan dan minumannya itu nyetok terus ya. Ini tempat minumannya sebenarnya. Nah, ternyata JJ itu doyan banget guys. Waduh, ini kalau kalian tahu ya tingkahnya. Tuh, kayak begitu tuh tingkahnya tuh. Tuh, gigit-gigit telinga tuh. Tuh, tuh, tuh. Nah, loncat dia tuh. Nah, bisa kalian lihat di situ guys tuh. JJ itu ternyata doyan banget sama cat foodnya. Tuh bisa kalian lihat. Nah, Pak Pet pakai flash aja ya. Tapi dari atas biar nggak kena matanya si JJ. Tuh bisa kalian lihat guys. Ini doyan banget guys. Oh, kayaknya takut sama flashnya guys. Kita matiin lagi ya. Nah, ini cat food kado untuk si trio bocil kapan hari guys. Niatnya mau Pak Pet kasihin ke trio bocil juga ya. Cuman karena trio bocilnya masih kecil jadi masih belum bisa. Dan ternyata diduluin sama si JJ ini makannya guys tuh. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang mau ngajarin Musang Rasenya buat makan cat food, kalian bisa pakai yang ini guys. Happy Cat Minkas ya, Junior Care, Junior Care. Jadi yang warna pink gitu guys nih. Kalian pakai yang ini aja. Karena JJ ini nggak pakai diajarin guys. Langsung mau dengan sendirinya tuh. Bisa kalian lihat sendiri ya, dia tadi makan di sini. Cuman karena kita pakai flash, makanya JJ ini kayaknya takut, guys. Tuh, kita coba matiin ya. Nah, kita coba matiin terus kita kasihin. Nah, itu dia malah mau makan langsung dari tempatnya, guys. Tuh. Nah, tuh. Tuh, dia makan dari tempatnya langsung tuh. Tuh. Oh. Tuh. Mungkin dikirain beda kali ya yang di dalam mangkuk sini sama yang di dalam situ, guys. Tuh, dia ngambil lagi tuh. Tuh. Wih, renyah banget ya, kriuk 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 gitu guys suaranya guys tuh. Tuh, jadi doyan banget guys, Musang Rase tuh doyan banget sama Happy Cat yang ini nih. Kalau Pak Pet kan biasanya buat Musang Pandan sama Musang Bulan, kemarin-kemarin kan pakai yang warna biru muda ya. Yang warna biru muda. Nah, ini kado buat si trio bocil. Nah, ternyata dikasih yang pink. Nah, makanya Pak Pet ini nyobain guys. Tuh.
Nah, jadi kalau teman-teman yang lagi pelihara musang rase atau mungkin ya pelihara musang lainnya juga, terus pengen ngajari makan cat food, kalian bisa coba pakai yang ini guys, Happy Cat Minkas Junior Care yang warna pink ya tuh. Ini terpaksa kita balik karena yang bolong bagian bawahnya guys, dibolongin sama si JJ lah. Memang si JJ ini ada-ada aja kerjaannya guys. Harusnya bisa rapi bukannya sekarang malah nggak rapi gara-gara sobek di bagian ujung bawahnya guys. Jadi mungkin itu dulu video kita kali ini guys ya. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen nyobain musangnya buat makan cat food, kalian bisa coba pakai yang itu tadi guys ya, Happy Cat Minkas Junior Care yang warna pink pokoknya guys. Aduh nih, kalau ada orang konten iseng banget sih JJ guys. Jadi bisa kalian cobain ya, insya Allah mungkin musang kalian juga bakalan rakus guys, karena JJ ini nggak pernah papet ajarin makan cat food, tapi malah dia makan dengan sendirinya tanpa diajarin guys. Itu artinya berarti rasa dari Happy Cat yang pink ini disukai oleh musang rase guys. Kalian wajib coba. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Tuh. Buat teman-teman yang pengen tahu tips, trik, tutorial, dan segala hal tentang musang lainnya, kalian wajib subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pak P Channel dan musang-musang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.